Hai Linvers, berjumpa lagi bersama dengan saya di channel Irulin TV. Banyak kejadian di sekitar kita yang awalnya adalah kejadian wajar namun mendadak menjadi situasi komedi. Seperti diantaranya, ingin main kembang api malah dikejar kembang api, atau seperti yang awalnya ingin sarapan, tiba-tiba teringat hal lucu, dan masih banyak lagi seperti yang akan saya bahas di konten kali ini. Yang pastinya akan membuat kamu sangat terhibur melihatnya. So Linvers, tanpa berlama-lama, let's talk about it. Doctor Strange. Kamu pasti tahu kan karakter Marvel yang bernama Doctor Strange. Salah satu gerakan yang ikonik adalah saat dia menggunakan mantra untuk berpindah tempat yang menimbulkan efek partikel mirip seperti kembang api. Nah, pada video ini terlihat seorang yang sepertinya ingin menggunakan mantra tersebut, namun masih belum bisa mengendalikannya, guys. Gimana nih? Mungkin di antara kalian ada yang mau coba? Contoh pria lain. Sering terjadi di sekitar kita di mana kita tidak puas dengan perilaku pasangan kita. Seakan pasangan kita tidak sebaik pasangan orang lain, dan tak jarang bahkan ada yang menyuruh pasangannya sendiri untuk meniru sikap dari pasangan tetangga atau orang lain di sekitar seperti pada video ini. Ya gak salah sih, Pak Suami benar-benar meniru apa yang dilakukan pria lain tersebut. Teringat hal lucu. Kejadian lucu memang saat teringat bisa sangat menghibur, apalagi terjadi langsung pada diri atau di sekitar kita. Namun pernahkah kamu tersenyum sendiri saat mengingat hal lucu yang pernah terjadi di kehidupanmu? Jika pernah, mungkin seperti ini gambarannya, guys. Waduh, kalau saat makan gitu bahaya ya. Bisa-bisa makanan di mulut mendadak keluar lagi tuh. Jadi panik. Tingkah panik bisa bermacam-macam penggambarannya. Ada yang senyum, takut, ada yang sampai berlari, atau malah ada yang seperti pada video ini nih. Anak tersebut panik saat dikerjai oleh kakaknya yang sedang sengaja mencolek kakek yang ada di sebelah anak tersebut. It was at this moment that he knew he fucked. Lah kok ketawanya jadi menular ya? Coba kita lihat lagi, guys. It was at this moment that he knew he fucked. Lagi iseng. Seringkali saat kita lagi nunggu seseorang atau nunggu balasan chat membuat kita jadi iseng. Entah iseng mainkan tangan, iseng bersiul, atau iseng melewati kayu seperti yang ada di video ini, guys. Pada video tersebut memperlihatkan seseorang yang sepertinya sedang menerima telepon dari rekannya atau mungkin sedang mendengarkan voice note. Nah, karena iseng dia malah menginjak kayu yang mungkin dianggapnya sebagai jembatan. Makanya bang, kalau mau iseng harap hati-hati ya. Tadi saya pikir kayu tersebut bakal patah tuh. Gak taunya. Tidak sesuai niat. Terkadang apa yang sudah kita rencanakan dengan matang belum tentu terjadi sesuai apa yang kita inginkan. Seperti halnya orang pada konten video ini, yang mungkin ingin membuat video ala-ala, namun hasil akhirnya malah jadi tak terduga. Thank you.
Saran saya sih, kalau mau ngonten lagi, harap diperkirakan risiko dari medan yang akan dilalui dan pakaiannya juga ya, agar gak seperti ini lagi. Dikerjain teman. Sebenarnya saya merasa kasihan dengan orang yang ada di video ini. Namun entah mengapa, bawaannya jadi ngakak ya. Apa kamu juga sama? Gimana? Apakah ada yang kasihan tanpa tersenyum? Jangan emosi. Sebagai makhluk sosial, hendaklah kita menjaga amarah agar tidak mudah terpancing oleh sesuatu di sekitar kita yang mungkin memiliki niat yang tidak baik. Mending kita santai saja dulu, jangan main pukul, apalagi tendang seperti pada video ini yang memperlihatkan dua orang pemuda yang sedang cekcok dan saling serang namun sama-sama meleset. Makanya, lain kali kalau mau adu jotos itu, ya mending di tempat yang mendukung ya. Jangan malah di situ saat basah hujan lagi. Pemain bola. Sepak bola adalah olahraga sejuta umat, karena ini adalah olahraga yang paling banyak penggemarnya di dunia. Salah satunya adalah pada video ini yang memperlihatkan seseorang sedang menunjukkan skill olah bolanya melewati beberapa pemain, dengan ending yang sangat tak terduga. Gimana nih? Menurut kamu bola tadi itu gol apa tidak ya? Coba tulis di kolom komentar. Jadi kaget. Kedekatan ayah dan anak adalah hal yang sangat menyenangkan. Namun kedekatan itu terkadang bisa juga loh mengejutkan seperti pada video satu ini. Si anak malah ketawa melihat ayahnya kaget gitu ya. Oke guys, itu dia konten kali ini. Menurut kamu mana nih informasi paling menarik dari video tadi? Saya pengen tahu pendapat kamu, coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu selalu update konten terbaru dan channel ini semakin berkembang. Oke, saya undur diri. Salam dari Probolinggo. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.